Malam ni kita nak lancarkan dua buku baru daripada, tuan-tuan dah kenal lah ni, Ustaz Datuk Dr. Zahzan. Dah banyak lah, cuma malam ni je kita berbangga sebab Ustaz ada kat ZRA Studio. Kerana siapa yang tahu tentang apa ni, acara TV, program radio, Ustaz Zahzan bukanlah orang yang asing. Saya tunggu trafik masuk untuk malam ni kita nak memperkatakan dua buku baru. Yang paling bagus sekali tu, buku ni dikeluarkan dalam edisi yang tuan-tuan suka. Book Collectors dekat ZRA Stream ni akan suka edisi yang dipanggil sebagai Collectors. Kita panggil edisi ni, kita tak panggil hardcover lah. Di bawah kita punya term di ZRA Stream, dipanggil sebagai edisi Collectors. Iaitu benda-benda yang kita tahu mempunyai manfaat ilmu yang sangat tinggi dan kita ingin menyimpannya dalam tempoh waktu yang lama dan kita mahu menghormati keberadaan dia tu untuk dielakkan daripada kelihatan lebih cepat kumuh ataupun lebih cepat lusuh, maka kita jual edisi mewah. Malam ni dua-dua buku yang Ustaz bawa ni adalah edisi Collectors yang spesifik. Ustaz akan bincangkan tentang pertama adalah ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad, bermula kelahiran hinggalah ke kewafatan. Yang kedua, saudara selalu duk tanya saya satu persatu. Kita dah jual Umar Khattab. Kita dah jual Saidina Abu Bakar oleh Syekh Hussein Haikal. Kita dah jual Umar Khattab. Saya tak ingat penulis dia. Seorang lagi penulis daripada Mesir. Tuan-tuan tanya dah dekat mana nak dapat Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Belum ada translation yang spesifik untuk kedua-dua tokoh ni. Tapi Ustaz dah buat siap lah. Ensiklopedia empat khalifah dalam satu buku. Dan saudara kena ingat tau apa beza autobiografi dan ensiklopedia. Nanti panjang terminologi dia. Ensiklopedia ni dia adalah apa yang dipanggil sebagai susunan maklumat yang lebih akademik. Okey, lengkap gambar, foto, ensiklopedia. Kalau autobiografi, text based yang lebih merujuk kepada kehidupan peribadi. Berarti ensiklopedia dalam Britania ni diperluaskan sebagai the highest. Berarti dalam kita tengok susunan buku yang berteraskan kepada keilmuan, ensiklopedia dipanggil sebagai susunan yang tertinggi. Autobiografi. Barulah kemudian kita ada jurnal, kita ada esei, kita ada artikel, kita ada pojok. Berarti ini adalah ensiklopedia. Bagi tuan-tuan yang selalu follow saya tentang isu Palestin, malam ni kita akan cakap banyak isu tasawur. Kerana tokoh Nabi Muhammad SAW yang Ustaz tulis dan kemudian tokoh empat Khalifah Rashidin yang menjadi penghormatan kita. Ataupun empat pemimpin yang menjadi sangat dihormati di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah. Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudi datang. Masya-Allah. Ni studio saya Cak Ayam ya. Ustaz dah biasa dengan RTM Media Prima tapi insya-Allah demi ilmu. Ustaz dah berkongsi kerana dia tahu kata trafik kita adalah trafik buku. 70% daripada rakan-rakan di ZRA Stream yang muncul dalam live adalah mereka yang sangat berminat dengan buku. Dan kita ada 20-30% trafik yang masuk kerana fashion tapi akhirnya mereka menjadi trafik buku. Trafik buku pun jadi trafik fashion. Cuma saya tak jual lah. Lagi kalau ada orang nak bekalkan jubah, dapatlah dua fashion. Satu fashion yang banyak, satu ini, satu fashion yang Ustaz pakai. Ustaz, saya nak tanya soalan yang pertama. Apa istimewa buku yang Ustaz baru tulis tentang Muhammad? Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dengan Tuan Haji. Dan seterusnya kepada tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi pertamanya kalau kita lihat sirah ni kan. Sirah ni maknanya perjalanan hidup. Oh, sirah, perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Okay. Kalau bahasa Arab, Sara, Yasra ataupun Asra, Yusri, Isra. Isra Miraj kan? Isra, perjalanan. Itu. Isra makna memperjalankan. Memperjalankan. Jadi, sayurun ataupun sirah ni merujuk kepada perjalanan hidup Nabi SAW. Sebagai manusia yang paling baik, yang paling agung, yang paling unggul. Lihatlah di mana sahaja kita berada pada hari ini. Semua orang mengiktiraf dan meletakkan Nabi sebagai contoh yang terbaik. Amin. Ya, bahkan orang bukan Islam pun, Michael Hart pun kita tahu telah pun letakkan tokoh ini sebagai tokoh yang paling tinggi kedudukannya. Amin. Di mata manusia. Ya, satu hari saya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bercerita dengan Rasulullah. Abang Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah mengatasi keluarga saya, ibu ayah saya dan anak-anak saya. Kata Sayyidina Umar selepas diri saya. Maknanya dalam turutan keutamaan itu, Sayyidina Umar mencintai dirinya terlebih dahulu, kemudian bawa Rasulullah, kemudian bawa anak isteri, bawalah keluarga yang lain. Maka Rasulullah menjawab, La yakmulu al-iman, ya Umar. Belum sempurna lagi imanmu, ya Umar. Belum sempurna lagi imanmu. Maka Sayyidina Umar pun balik, merenung, terfikir, termanggu-manggu, bingung, hairan. Kenapa belum sempurna iman?
Duduk lama, barulah Allah beri ilham kepada Sayyidina Umar ni supaya berkata kepada Rasulullah. Kemudiannya Rasulullah, Rasulullah orang paling saya cinta. Mengatasi semua yang ada di muka bumi, mengatasi diri saya sendiri. Barulah Rasulullah SAW menjawab, Al-ana ya Umar, Al-ana ya Umar. Sekaranglah waktunya dah sempurna imanmu, wahai Umar. Ya. Jadi berpandu kepada hadis ni, dan juga kalau kita lihat man yuti'illah, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Contohnya Allah menyatakan, siapa yang taatkan Nabi, maka dia mentaati Allah. Amin. Jadi dalam dalam konteks ini kita dapat lihat kepentingan mentaati Nabi itu sebagai satu usaha untuk kita memahami bagaimana kita nak mentaati Allah SWT. Ada satu peristiwa tu berlaku pada zaman Nabi. Panjang saya cerita. Apa? Ustaz cerita. Saya hari ni dah berbual dah, Ustaz. Orang kalau selalu tamu yang akan buat. Saya pun nak dengar ya. Banyak ilmu saya nak belajar. Jadi bila kita lihat kan, ada satu ketika seorang Arab Badui datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata, Rasulullah SAW, Rasulullah bercerita tentang kiamat ni dalam Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah. Beraninya orang Arab Badui ni sampai kepada peringkat dia boleh bertanya ketika Nabi sedang berkhutbah. Bayangkan, Arab Badui ni mereka tak berpendidikan. Ada yang kita baca hadisnya, dia pergi ke dalam masjid Nabi, dia buang air kecil. Contoh perangai dia. Kerana dia ibarat macam orang-orang yang tak ada pendidikan, orang duduk dekat apa ni, dalam hutan dan sebagainya. Kalau kita lah. Jadi si Arab Badui tanya Rasulullah, Rasulullah bercerita tentang kiamat. Bilakah kiamat itu? Mata sa'ah, bila kiamat itu? Rasulullah menjawab, maza a'dat talaha, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Kau tanya aku bila kiamat, aku tak tahu. Tapi biasanya orang bertanya tentang tarikh, dia sudah bersedia. Betul. Kan? Dah bersedia. Jadi, kamu tanya pada aku tentang tarikh kiamat, aku tidak tahu tarikhnya, aku pun tidak tahu. Tapi apa persiapan kamu menghadapinya? Arab Badui ini pun bungkam dan diam. Akhirnya dia kata, Rasulullah, tak ada apa pun. Tapi saya cinta Rasulullah. Saya cinta Rasulullah. Oh, dia ada kata persediaan dia untuk hari kiamat tu hanyalah mencintai Rasulullah. Yang lain tu dia tak tahu. Tak ada apa. Tak ada apa persediaan. Tak ada persediaan. Maka Nabi menjawab, Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan cinta bersama dengan orang yang dia, seorang itu akan berada bersama dengan orang yang dicinta. Kita cinta dengan program-program agama dan juga benda-benda motivasi daripada Tuan Haji ya. Saya pun salah seorang minat Allah Akbar untuk mendengar. Mudah-mudahan akhirat besok persahabatan yang ada ni berguna. Amin. Jadi itu sebab kita menulis buku ni. Saya yakin di luar sana ada banyak buku yang telah dihasilkan oleh tokoh-tokoh, ustaz-ustaz, orang-orang muda, semua mencintai Nabi. Tahniah ya. Jadi bila saya lihat, saya membaca dan contoh ada satu pendapat seorang ulama besar daripada India. Dia ni keturunan Rasulullah, nama dia Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Ulama ni hebat Tuan Haji. Dah meninggal lah dia. Kalau dia datang ke mana-mana tempat dalam dunia, dia tidak akan tidur di hotel. Itu bukan poin saya. Tapi dia akan tidur di rumah orang yang berilmu. Walaupun dia tinggi ilmunya, tapi dia cari ke tempat itu orang berilmu. Macam dia pergi ke Kelantan kan. Dulu lama, 70 tahun lalu. Dia pergi ke Malaysia, dia pergi ke Kelantan, dia tengok pondok di Kelantan, dia pergi tidur rumah Tuan Guru Pondok Pasir Tumbuh. Untuk belajar sesuatu daripada orang alim ini, walaupun dia sangat tinggi ilmunya. Dikatakan Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni, kalau dia hadir dalam satu program, semua orang akan mendiamkan diri. Ka'anna ala ru'usihi mutayir. Seolah-olah macam di atas kepala orang itu hingga burung-burung yang maknanya semua diam, terpegun kehebatannya. Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni keturunan Rasulullah. Dulu keluarga ini berhijrah ke India. Kemudian mereka bermastatin di sana. Bila datang British, mereka cuba untuk pulang ke Saudi balik semula, ke Hijaz. Tapi orang-orang India mengatakan, Tuan Guru, Tuan Guru keluarga mulia, Tuan Guru tinggalkan kami kat sini ke? Kami kena jajah dengan British, tak patut kan? Jadi dia terus stay di India. Sampailah Abu Hasan Ali An-Nadwi yang saya ceritakan ni. Ya Allah, antara yang pergi belajar dengan beliau ialah mantan Allahyarham Tuan Guru Datuk Nyi Aziz. Menteri Besar Kelantan belajar dengannya. Saya dengar Tuan Guru Nyi Aziz bercerita. Dia ni kalau petang-petang, orang datang ke rumah dia untuk minta doa supaya dapat anak. Kalau kahwin tak dapat anak, ada masalah hutang, ada masalah penyakit, orang datang rumah dia. Rumahnya sangat simple, daripada tanah liat saja. Tuan Guru ni, Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni. Cerita hebat beliau eh. Lalu beliau ni akan berkata kepada anak orang yang yang semua datang minta daripada dia apa-apa, balik dia bagi $50, kadang-kadang $1 seorang. Banyak duit dia, kita pun tak tahu mana datang. Tapi hebat Tuan Haji, dia sendiri tak ada anak. Tapi dia mendoakan untuk orang yang tak dapat anak, insyaAllah dapat anak dan meninggal. Dia ni berkata, tuan-tuan,
Jangan berlalu satu malam lah. Jangan melepasi kita satu hari lah tanpa kita, apa dalam keadaan kita tak membaca satu pun daripada hadis Nabi, padahal kita dakwa kita cinta Nabi. Apa, jangan berlalu satu malam? Satu malam, melainkan kita ada satu finding kita, discovery kita, satu bahan baru yang kita belajar tentang hadis Nabi. Tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Ah, jadi jangan biarkan. Jangan ada satu hari. Jangan ada satu hari. Okay. Maknanya berusahalah untuk setiap malam sebelum tidur ni kita dengan isteri kita ke, ataupun dengan anak-anak kita ke, memang abang nak baca sikit cerita tentang Nabi. Rupa-rupanya Nabi cerita apa-apa tuan-tuan daripada Nabi, daripada hadis, itulah bukti kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ah, alhamdulillah terpeguam saya mendengar. Ah, satu suara ustaz yang ada persona dia. Yang kedua, cerita-cerita yang ustaz bawa adalah cerita-cerita yang untold story. Kita tak boleh jumpa sebab ini adalah ada apa? Rawi mulut ke mulut tentang Syekh Nadim tadi. Ustaz, kalau saya tanya prescribe, prescribe ni orang sekarang ni beli buku seperti membeli ubat lah untuk keperluan harian. Sebab membaca buku kita ni, kita tak ada lagi istilah ulat buku, kutu buku. Semua orang baca buku kerana mereka rasa mereka mencari sesuatu yang mereka boleh jumpa pada buku. Betul. Saya adalah sebagai masalahnya, saya ni beritahu kepada ustaz, saya ni mudah react. Orang-orang macam dia kata kurang sabar, ya. Tapi kata tak sabar langsung, tidak. Tapi saya ada sifat mudah react. Memberi reaksi kepada orang lain. Yang padanya kena banyak sabar. Katalah saya baca buku Encyclopedia Ustaz ni untuk merawat sebahagian daripada kelemahan saya sangat ketara, iaitu kegagalan menahan diri daripada memberi pembalasan kepada sesuatu yang saya tak suka. Apa yang saya boleh dapat dalam Encyclopedia Ustaz? Ya, pertama saya nak respon pada apa yang dikatakan awal Najib tadi, iaitu kita mencari buku style menebuk-nebuk, kita cari bahan dalam buku kan. Sebenarnya tidak salah tuan-tuan. Untuk mengetahui Imam Bukhari yang hebat itu, yang punya lebih 1,000 orang guru sekalipun, beliau hanya akan belajar satu ilmu yang dia tidak tahu. Umpamanya saya pergi mencari seorang guru di Samarkand, Imam Bukhari ni, dia untuk mencari satu ilmu yang dia tidak tahu, betul-betul dia tahu. Pada kitab yang tebal ni, ada satu juzuk yang dia tidak faham. Tuan guru boleh tak ajar saya bahagian ni, yang lain saya tahu dah. Jadi betul, sebenarnya saya duk cerita pasal buku, kata baca dulu bahagian yang paling anda perlukan. Lepas betul tu yang tak perlukan baca kemudian. Betul. Dan kita takkan jumpa orang dapat membaca keseluruhan kitab itu kulit ke kulit, melainkan Quran sahaja. Betul kan? Quran sahaja kita baca kulit ke kulit. Allahuakbar. Selain daripada itu, kita tidak dipertanggungjawab untuk baca 100%. Kita mencari bahagian yang kita tidak tahu, melainkan kalau kita nak jadi ahli dalam satu bidang lah. Baik, itu bahagian pertama respon saya. Yang kedua, berkaitan dengan kalau kita ni selalu membuat sangkaan awal pada satu perkara dan kadang respon kita sangat negatif. Sebenarnya ada satu peristiwa yang sangat menarik dalam kehidupan Nabi. Tahu tak kita, pernah tak kita dengar satu peristiwa yang namanya Hadithatul Ifk, iaitu satu peristiwa fitnah yang berlaku kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang telah pun ketinggalan dalam satu perjalanan pulang dalam peperangan. Biasanya Nabi ni bila nak pergi perjalanan jauh, Nabi akan membuat undian. Daripada isteri-isteri yang ada, siapa yang kena undiannya, dia akan ikut Nabi SAW lah. Jadi dalam perjalanan tersebut, Nabi telah pun membawa Aisyah radhiyallahu anha. Perjalanan itu perjalanan jauh. Nampaknya bila pulang dalam pada peperangan tersebut, maka Aisyah radhiyallahu anha dan satu riwayat mengatakan dia tertinggal kalungnya, rantai lehernya. Rantai leher itu pemberian daripada ibunya. Jadi sangat berharga. Ataupun satu riwayat lain mengatakan dia pergi buang air kecil. Mungkin kedua-dua berlaku sekali. Mungkin ketika dia buang air kecil, dia balik, kalung tercicir. Maka dia pergi kali kedua. Pergi kali kedua itu, bila sampai di tempat yang sepatutnya kenderaan isteri Nabi ini menanti, ibaratnya macam kita, kalau mungkin zaman dulu kereta unta lah. Unta yang atas ni ada apa dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil haudaj. Haudaj. Muatan tu. Macam ada tempat tinggal, tempat duduk. Tempat duduk tu kan. Jadi duduk atas tu, seolah orang tak nampak lah. Ni macam sekedup apa dipanggil bahasa Melayu. Sekedup? Sekedup kalau tak silap saya. Kalau ada sekarang panggil tandu. Kalau di bawah tandu. Orang tandu. Betul. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan sampai ke tempat yang unta tu turunkan beliau tadi, agaknya orang sekeliling tak perasan kerana Sayyidina Aisyah ni seorang yang slim, seorang yang kurus disebut dalam hadis. Jadi keberadaannya atau ketiadaannya atas kenderaan itu orang tak perasan.
Jadi pendekkan cerita, kalau kita baca kisah yang berlaku kat sini, iaitu peristiwa tuduhan yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni, iaitu apa yang dinamakan sebagai berita palsu, bahawa bila Sayyidatina Aisyah sampai di tempat yang sepatutnya beliau naik unta tu dan unta baru pulang ke Madinah, tiba-tiba tidak ada, semua dah berjalan pulang. Semua unta dah jalan. Semua dulu. Dah berjalan. Okay. Tak ada siapa yang tinggal. Maka Sayyidatina Aisyah pun duduk di situ menanti. Kot-kotlah nanti tentera perasan dia tidak ada dalam apa tandu tu dan pulang untuk mengambil, tapi tidak berlaku benda itu. Tapi dalam mana-mana perjalanan Nabi, ada seorang tentera yang ditugaskan di belakang sekali. Hmm. Yang kerjanya untuk memantau, merhatikan in case ada keciciran apa-apa. Okay. Sahabat yang dimaksudkan namanya Safwan bin Mu'tal radhiyallahu anhu. Jadi Safwan ni bila dia lalu di situ, dia terperasan sekelibat seorang perempuan yang masa tu ayat hijab dah turun dan sudah pakai tudung, sudah pakai purda keluarga Nabi, isteri Nabi. Dia perasan ini agaknya Aisyah ni, sebab Safwan ni sebaya dengan Aisyah. Masa kecil-kecil dia biasa main dengan Aisyah. Jadi dia rasa ini Aisyah ni. Maka dia pun mendekati tempat itu, dia tidak mengucap apa pun melainkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kalau berlaku satu musibah, kita ucap begitulah. Ya, maka merendahkan untanya, unta itu duduk dan dengan isyarat menyuruh Aisyah untuk menaiki unta itu dan dia bawa pulang ke Madinah unta tersebut. Jadi tentera dah sampai lebih awal. Dan Nabi diberitahu Aisyah tidak ada, tidak ada. Sekejap lagi sampailah berita Aisyah sampai dengan Safwan radhiyallahu anhuma. Maka tersebarlah berita satu Madinah. Ini ada apa kes ni? Kenapa perempuan ni dibawa oleh lelaki ni? Puak-puak munafik mulalah mengetuk gendang. Menghebarkan, menceritakan, ini tengok apa berlaku pada keluarga Nabi ni, ada hubungan sulit dengan lelaki tu ke? Dan fitnah mula tersebar. Tapi kat sini kita nak belajar adik kita. Keluarga Nabi tu, maksum tu, hebat tu, Quran masih lagi turun tu, boleh ada fitnah macam tu pada keluarga Nabi? Macam mana punya cerita ni? Tapi Nabi sabar, tuan-tuan. Jadi tuduhan orang kepada kita ni, kita baca kisah ni, kita boleh menangis tu. Bila peristiwa itu berlaku dan Nabi SAW sampai kepada telinga Nabi, orang mula memfitnah, mengata, apa ni Aisyah? Apa Aisyah terlibat dengan lelaki ni? Beratlah bunyi dia. Berat. Tuduhan berkait dengan maruah Aisyah. Ya. Nabi akhirnya menghantar Aisyah untuk pulang kepada Abu Bakar dan ibunya Ummu Ruman. Yang bagi kalung yang hilang ni. Maka Nabi SAW pun Aisyah tidak tidur di rumahnya, tidur di rumah ayah ibunya. Cuma Nabi datang tiap-tiap petang lepas asar. Nabi ni biasanya menziarahi orang-orang penting, keluarga terdekat, anak sebagai contohnya, Nabi ziarah lepas asar. Ya, jadi Nabi pun pergi ke rumah Abu Bakar, bertanya kepada Aisyah setakat kaifa haluki, apa khabar? Tak tanya lebih daripada itu. Kerana Aisyah pun hairan, kenapa aku ditinggalkan di sini ya? Kenapa dia tak ajak pulang ke rumah? Akhirnya satu hari Aisyah pun terdengar daripada pembantunya berkata bahawa orang sedang menceritakan tentang tentang Ummu Mukminin. Oh, ya ke? Tak terfikir dia benda itu berlaku. Jauh sangat panggang dari api. Macam mana berlaku itu? Maka Nabi, yang penting Nabi tidak bersama dengan Aisyah ini puluhan hari. Setengah riwayat mengatakan 20, setengah mengatakan lebih daripada itu. Allah sengaja menurunkan wahyu lambat bagi membuktikan, ada banyak perkara lah kat sini, bagi membuktikan Quran bukannya rekaan Nabi. Kalau rekaan Nabi, tentulah hari ni fitnah, besok dah ada jawapan kan? Ya, untuk kepentingan diri dia. Tapi tidak, Nabi pun menunggu, menanti. Jadi peristiwa itu tuan-tuan kena baca. Supaya dalam hidup ini, kalau kita berdepan dengan situasi orang memfitnah kita, mengatakan benda tak betul terhadap kita, Nabi pun kena tuan-tuan. Apatah kita lagi pada hari ini yang lebih banyak, yang memang berdosa banyak. Bukan Tuan Haji, saya, mana kita semua memang ada kekurangan. Jadi apa yang tepat Ustaz kata tu adalah macam Nabi buat diam dulu eh. Ya. Yeah. Jangan memberi reaksi. Jangan beri reaksi apa-apa sehinggalah peristiwa tersebut datang dan diselesaikan dengan cara yang betul oleh Allah SWT. Maka Allah menurunkan surah yang namanya Surah An-Nur. Dalam masa apa ni Ustaz? Saya bacakan untuk tuan-tuan kat sini. Bila turun Surah An-Nur, ya. Yeah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu khairan lakum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jadi jangan kamu menyangkakan bahawa apa yang berlaku itu merupakan satu fitnah kepada kamu, tapi anggaplah dia satu ujian untuk kamu, supaya ni pada muka surat 189
Ini 188, 189, 190, 191. Okey, empat muka surat ni. Ya. Kita kena baca kisah ni supaya tuan-tuan yang cinta Nabi, tuan akan menangis. Ayat ni sedih tuan-tuan baca. Kerana kesan daripada peristiwa itu, sampai ada sahabat Nabi macam Abu Ayyub. Abu Ayyub ni seorang yang sangat baik, sangat mulia. Abu Ayyub ni bila Nabi sampai kat Madinah, kemuliaan Abu Ayyub ni iaitu semua merebut nak ambil unta Nabi kan. Semua nak tarik unta Nabi supaya Nabi bermalam di rumahnya sebagai tamu. Nabi kata biarkan, da'ha fa'inaha ma'mura. Biarkan unta tu jalan, nanti dia akan berhenti tempat Allah ilham kepada dia. Dia duduk di depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub dapat kemuliaan itu. 7 bulan Nabi duduk kat rumahnya. Lama tak 7 bulan? Lama 7 bulan ya. Satu hari Nabi memang pilih untuk duduk bawah rumahnya, 2 tingkat. Nabi pilih duduk bawah. Abu Ayyub kata, Nabi duduk atas, takkan saya duduk atas. Tak apa, nanti aku senang pergi masjid, Nabi kata. Salam-salam. Tapi satu hari, satu malam, tempayan di atas itu pecah, maka airnya turun ke bawah. Nabi SAW pada malam itu tidak tidur. Abu Ayyub lagi tak tidur. Pujuk Nabi, Nabi tolonglah duduk atas, saya tak sengaja tempayan ini pecah. Barulah Nabi pindah ke atas. Tapi 7 bulan. Nabi dengan Nabi duduk di rumah Abu Ayyub, isteri Abu Ayyub ni Ummu Ayyub. Ummu Ayyub ini, bila dia mendengar cerita tentang fitnah terhadap Aisyah ni, dia tanya pada suaminya, abang, agaknya macam bahasa kita lah kan. Abang, macam mana berlaku ni bang? Abu Ayyub terus tutup mulut bininya. Tuan-tuan dengar ayah kata-kata Abu Ayyub sendiri tuan. Kata, wahai Ummu Ayyub, nak banding aku dengan Safwan yang dituduh itu, Safwan tu lebih awal masuk Islam daripada aku. Lebih baik daripada aku. Nak banding kau dengan Aisyah, memang tak boleh banding. Nangis Ummu Ayyub. Nak jangan sentuh apa-apa tentang keluarga Nabi ini. Belum turun wahyu daripada Allah untuk penjelasannya. Kita tunggu, kita orang beriman. Jangan tunggu apa-apa. Jangan reaksi kita. Abu Ayyub ni tuan-tuan, Allah muliakan dia. Kerana Abu Ayyub ni wafatnya pun dalam pembukaan Konstantinopel tau. Kan Nabi kata kan, semulia-mulia tentera lah yang membuka Konstantinopel kan. Okay. Muhammad Al-Fatih yang dapat kemuliaan tu kan. Siapa yang membukanya tentera yang paling mulia, pemimpinnya tentera yang paling hebat. Ketuanya ketua yang paling hebat. Maka Abu Ayyub pada usia 80 tahun ketika ada ada misi ketenteraan untuk buka Konstantinopel, pada masa itu di bawah kepimpinan jeneral perang armada tentera Islam di bawah Yazid bin Muawiyah. Abu Ayyub nak ikut. Abu Ayyub nak ikut pergi perang itu. Walaupun 80 umurnya. Abu Ayyub pesan, kalau aku mati, jangan buang jasad aku dalam laut. Tapi tanamlah di kaki Konstantinopel. Supaya akhirat besok aku dibangkitkan, Allah aku nak kemuliaan sebagai mujahidin. Betul dia mati dalam perjalanan itu. Tapi kata Imam Zahabi kan, matinya Abu Ayyub, walaupun jasadnya ada dalam kapal tu, dia berbau wangi, tidak bau busuk. Sepanjang 2 minggu sampai kat Turki tu, pada masa itu. Tapi tentera tu tak berjaya buka Konstantinopel lah. Kerana sejuk dan mereka tak biasa, mereka orang Arab tak jumpa salju. Ya. Allah bagi pembukaan itu 500 tahun kemudian kan. Jadi yang kita tahu adalah Abu Ayyub ni ketika berlaku fitnah terhadap keluarga Nabi ni, dia mempertahankan. Dia kata pada isteri dia, sayang, tutup mulut lah. Jangan kata apa-apa terhadap keluarga Nabi. Ini saya nak cerita bagi tuan-tuan lah. Bahawa cerita-cerita ni bila kita baca kan, kerana membaca sirah Nabi ni, saya terang bagi tuan-tuan, dia adalah penjelasan yang paling solid terhadap Al-Quran. Kita hanya dapat faham Quran bila kita baca sirah manusia yang agung yang diturunkan oleh Allah Al-Quran kepadanya sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi sirah Nabi adalah penjelasan yang paling solid terhadap ayat Quran sebenarnya. Lepas yang Nabi tunggu dan dia tak bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, turun ayat apa? Turun ayat daripada saya bacakan ni. Daripada muka surat 190. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim laula isami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu daripada kalangan kamu juga, janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagimu, bahkan ia baik untukmu. Tiap-tiap orang daripada mereka akan mendapat bahagian atas dosa yang dikerjakannya. Sesiapa di antara mereka yang mengambil bahagian dalam fitnah yang bersifat penyebaran berita bohong itu, baginya azab yang besar.
Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang beriman, lelaki dan perempuan, tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mereka, mengapa mereka tidak berkata ini satu pembohongan yang nyata? Maknanya di kalangan para sahabat pun ada yang terlibat. Tegur pugapah untuk memberikan pandangan padahal benda itu belum clear lagi. Air berkeladak, jangan kita terus menyangka ada ikan apa di dalamnya. Biar dia tenang dulu. Kan? Biar air yang keruh tu dia tenang sejak baru kita nampak, oh ada ikan ni. Kamu kan ikan, kalau ular orang macam mana? Tak kena gigitnya. Jadi begitu. Ya, yeah. Jadi turun ayat mengajar umat Islam bagaimana adab mereka mengalami fitnah dan bagaimana Allah merawat, memberi terapi diri kepada Rasulullah dan para sahabat mengalami situasi yang sangat parah itu sebenarnya. Kerana ramai orang terlibat untuk mengatakan keluarga Rasulullah SAW terlibat dalam perkara yang bersifat apa nama kita panggil sebagai, ialah satu benda yang amat memalukan, ya. Ya. Dan selepas turun ayat tu selesai dan kemudiannya habislah, tutup. Bila turun ayat tu, kita tengok ni ayat ni biasalah kalau kita dengar tentang perkahwinan, kan. At-tayyibat lit-tayyibin wa at-tayyibun lit-tayyibat. Allah menyatakan bahawa orang-orang perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Amin. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Amin. Siapa ketua orang-orang baik? Tentu Rasulullah, kan. Takkanlah ketua orang baik itu isterinya tak baik. Jadi maksudnya begitu Allah Ta'ala turunkan. Dan dalam konteks yang sama juga berlaku ayat yang menyebut tentang kalau lelaki itu melihat di rumahnya isterinya mungkin ada orang lelaki lain yang datang, melakukan buatan haram apa yang patut diambil tindakan, maka ada hukum dalam Islam yang dipanggil sebagai mula'anah. Mula'anah ni tentulah seorang suami, na'udzubillah, ya tuan-tuan, janganlah berlaku pada seorang kita. Kalau isteri itu terjebak dalam perkara yang haram, takkan dia nak bawa lelaki 4 orang sebagai saksi dalam hukuman zina? Faham. Mana boleh orang lelaki itu, mana dia sabar maruah dia, mana nak letak, kan? Betul. Jadi dalam kes itu, dia hanya bawa perkara tersebut kepada mahkamah, nanti dia akan buat li'an namanya. Li'an ni, dia mengatakan bahawa sumpah laknat. Sumpah laknat, ya. Okay. Jadi surah An-Nur ni, yang berkaitan dengan khabar angin yang palsu terhadap Nabi ini, kalau kita lihat surah yang sangat digalakkan untuk baca. Saya terangkan kat sini bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai contoh pesan kepada semua pemimpin-pemimpin Islam supaya ambil peranan untuk menyampaikan surah ini kepada pada apa kita panggil, pada pengikut, pada rakyat, masyarakat, pada masyarakat. Ambil penekanan, kalau kita jadi suami, discusskan surah ni kepada isteri dengan anak-anak. Terutamanya kisah keluarga Nabi ni. Untuk mereka faham cabaran-cabaran yang akan dilalui pada hari ni, dia tak lagi daripada cabaran harta, pangkat, orang perempuan. Cabaran harta, pangkat, orang perempuan. Ya. Yeah. Terima kasih, Ustaz. Ini adalah buku terbaru yang dikeluarkan oleh Ustaz Zahzan. Maknanya kami lancarkan dan buku ni datang dalam edisi collectors ataupun kita panggil, saya memang akan sebut ni sebagai edisi koleksi lah, boleh terjaga dengan baik, jilid benangnya kulit tebal. Dia kalau nak ambil combo dua-dua ni RM250. Dan tuan-tuan, inilah satu-satu buku yang saya buat, saya benarkan tuan-tuan booking. Sebab kita tahu harga dia tinggi dan kita launch dia ni tengah bulan. Jadi tuan-tuan boleh booking. Buku kita ada 50 set je. Kalau tuan-tuan nak satu, berapa? Kita jual berapa satu? RM135. Okay. Saya diskaun RM10. Jadi RM125. Ambil dua, RM250 lah. Tak boleh diskaun lah. Kalau tuan-tuan ambil satu, RM125. Tuan-tuan boleh lock macam biasa dan tuan-tuan boleh lock pun. Nanti admin akan discuss dengan tuan-tuan tarikh untuk tuan-tuan bayar. Sebab saya ada 50 edisi Nabi Muhammad Sirah Rasulullah ni dan saya ada 50 tentang 4 khalifah yang akan Ustaz bentangkan lagi. Ustaz, apa lagi yang Ustaz khususkan dalam buku Muhammad kali ini? Kebanyakan yang buku, Ustaz dah tengok kepentingan dia, Ustaz kata part ni kena tulis ni. Yeah. Supaya sesuai dengan waktu sekarang. Ya. Yeah. Tuan Haji, kebanyakan orang tidak perasan tentang kewafatan Nabi SAW. Yeah. Saya khususkan satu bab di hujung ni dengan pengajaran dia. Saya bacakan sikit buku terakhir kat sini untuk kita lihat tentang ada tak edisi buka, saya nak tunjuk gambar dalam. Sebab dia ensiklopedia ni dia seronok, dia ada banyak gambar. Lepas tu dia menggunakan kertas yang edisi saya tak ada.
semua belum buka lagi eh? Ya. Saya buka satu eh. Boleh saya bacakan sikit eh? Boleh, boleh, boleh. Sampai saya buka tunjuk. Pengurus, last page eh. Pengurusan jenazah Rasulullah SAW yang mulia. Sebelum jenazah Nabi diselenggarakan, berlakulah perbelahan tentang urusan khilafah sehingga membawa kepada pertengkaran dan perbincangan yang hangat. Orang muhajirin saling bertolakkan di Saqifah Bani Sa'idah. Namun akhirnya mereka bersepakat menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Penyelesaian isu khalifah ini makan masa sehingga malam, iaitu pada hari Isnin, hari kewafatan. Pada hari Selasa, sehari setelah kewafatan Nabi, mereka mandikan Nabi lengkap dengan pakaiannya. Baginda dimandikan oleh Abbas, Ali, Fadal dan Qusam. Keduanya merupakan anak kepada Abbas, Syukran. Mengenai tata cara memandikan jenazah Nabi itu, ketika mereka hendak mandikan Nabi, terjadi perselisihan di antara mereka. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah kami harus melepaskan pakaian Nabi? Sebagaimana kita melepaskan pakaian orang meninggal dunia di antara kita? Ya? Aisyah berkata lagi, ketika mereka sedang bersisih, Allah mengirim rasa mengantuk kepada mereka hingga Allah, hingga demi Allah, tidak seorang pun daripada mereka yang kecuali dagunya menyentuh dadanya kerana tertidur. Mana mengantuk sampai ke situ sekali. Aisyah melanjutkan, lalu terdengar suara di balik pintu dan mereka tidak mengetahui siapa pemilik suara itu yang berkata, mandikanlah Nabi dengan pakaiannya. Mana jangan ditanggalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, mereka pun mandikannya. Mandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Mereka menuangkan air dan wangian daripada tumbuhan untuk digosokkan ke jasad Nabi dan pakaian sekali. Aisyah berkata lagi, jika aku yang menentukan, maka tidak ada yang membolehkan mandi jasad Nabi selain daripada isteri-isterinya. Kemudian mereka mengkafani Rasulullah dengan 3 helai kain warna putih yang dan bersih, atau daripada kain Yaman yang dibuat daripada kapas. Kemudian mereka bersisih pendapat di mana nak dikumikan jasad Nabi. Lantas Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, tiadalah seorang Nabi yang dimatikan melainkan dikumikan di tempat di mana baginda wafat. Itu sebab Nabi dikumikan dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kerana bila Nabi mengalami kesakitan pada hari-hari akhir itu, sakaratul maut, Nabi minta izin untuk bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang kita viralkan, tengok banyak-banyak bahawa Nabi wafat di rumah Fatimah, itu salah tu. Tidak benar. Nabi wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Abu Bakar berkata, maknanya setiap Nabi dikebumikan di tempat baginda wafat. Maka Abu Talha pun mengangkat kain hamparan pemandangan Nabi, digali tanah di bawah tempat Nabi wafat itu. Selanjutnya, orang ramai masuk ke rumah Aisyah bergila-gila, 10 orang lepas 10 orang untuk menyembahyang jenazah Nabi tanpa diimamkan oleh sesiapa pun. Kenapa tak diimamkan oleh sesiapa pun? Kerana tiada siapa yang merasakan dirinya layak untuk menjadi ketua pada saat itu. Oh, belum ada pilih lagi. Kerana mereka merasakan siapa jadi imam, maknanya dia paling tinggi kan. Jadi masing-masing merasakan, ya aku dengan kau, engkau lebih baik. Maka kita sembahyang sendiri-sendiri lah. Yang tu pula kata, tak, bukan aku, engkau, dia lebih baik. Jadi akhirnya semua umat Islam yang ada pada masa itu menyembahyangkan jenazah Nabi secara bersendirian. Okay. Ni orang ramai orang tidak membicarakannya. Ya, kumpulan yang pertama sembahyang adalah keluarga baginda sendiri. Kemudian muhajirin, kemudian ansar, kemudian orang perempuan sembahyang ke atas jenazah Nabi. Pada ini kalau orang meninggal dunia, kadang-kadang di kalangan wanita tidak mengambil kesempatan untuk menyembahyangkannya. Ini satu kerugian. Oh, pada Rasulullah zaman itu dah ada wanita. Dah ada. Jadi wanita pun sembahyangkan. Dia bermula dengan keluarga Nabi, kemudian orang-orang ansar, kemudian muhajirin, kemudian wanita. Orang perempuan. Jadi hari Selasa itu dipenuhi aktiviti sehingga menjelang malam Rabu. Aisyah berkata, kami tidak tahu entah bila Nabi dikumikan sehingga kami dengar bunyi penyuruk tanah pada saat tengah malam Rabu. Ya, jadi nampaknya mengambil masa beberapa hari untuk Nabi dikumikan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana dalam proses itu kita tahu sebenarnya saya ada ceritakan wafatnya Nabi, maka para sahabat terus bersidang untuk penggantian siapakah khalifah. Ini pada muka surat 310. Itu ada makam, ada gambar makam tu. Ini bacaan dia seronok tuan-tuan sebab dia datang dalam ensiklopedia. Berarti sewaktu dia glossy, kertas dia berkualiti tinggi dan kemudian ada banyak gambar yang telah pun dinaik, bukan dinaik taraf. Dia tak adalah macam buku saya tu, gambar dah lah hitam putih, super photostat kan. Ini dikeluar dalam ensiklopedia je, tuan-tuan kena faham. Standard ensiklopedia adalah kualiti kertasnya, covernya, gambar dan juga susunan bahan.
Okey, kerana Ustaz ada Ustaz Zahzan ni adalah orang yang dah banyak menulis kisah Rasulullah, cuma kali ni diangkat dalam bentuk yang pendekatan ni. Apa beza pendekatan ni dengan buku-buku Ustaz yang lain dulu? Kami di Tauhid Biru cubalah sentiasa buat inovasi dalam penerbitan, tuan-tuan. Haji, ya? Jadi antaranya dapat kita lihat pada buku ni ada QR code. Tajuk-tajuk yang perlukan. Cerita QR code. QR code ni sebagai contohnya pada muka surat 90 dan muka surat usia lain, bila kita scan, kita imbas, nanti boleh dengar kuliah yang saya sampaikan terhadap satu topik yang dibawakan itu. Oh, ada audio dia lagi? Ada audio. Maksudnya, okey. Ni saya nak dengar ni, pada saya buku ni pecah darah buka malam ni. Pasal saya datang bincang, maksudnya ni Ustaz? Ya, cerita macam ni Ustaz? Katalah kita jumpa QR code yang pertama dekat mana? QR code ni tujuan dia ada beberapa topik-topik yang kita perlu highlight kan. Macam cerita tentang Raja Najasyi ni pada muka surat 51. 51 Raja Najasyi. Kerana menarik ya. Tuan-tuan, Raja Najasyi ni seorang raja ahli politik, kena baca tau kisah Najasyi tau. Maksudnya, detail dia saya tekannya, saya dengar audio. Ya, tak payah baca? Tak payah baca. Oh, ni ada kuliah pula Ustaz tentang ni. Tambahan, bukan topik di sini. Saya bawa perkara-perkara lain. Value dia adalah saudara dapat QR code. Dan kemudian mendapat kuliah yang selalu saya katakan, buku ni, kadang-kadang dia berdiri sendiri, tapi kadang-kadang seorang pencerita buku kena cerita atmosfer buku supaya tuan-tuan faham, tiada teks yang berdiri dengan sendiri kecuali Al-Quran. Tapi bagus, yang ni Ustaz bagi pula. QR code je boleh dengar syarah Ustaz tentang Raja Najasyi. Okay. Raja Najasyi ni adalah raja yang istimewa. Kerana zaman itu menyaksikan umat Islam ditindas di Mekah, maka Nabi telah pun diwahyukan oleh Allah, pindahlah sebahagian daripada mereka ni pergi ke negara yang adil rajanya, iaitu di Ethiopia. Ethiopia, Habsyah. Betul. Jadi ni hijrah yang pertama. Pada persahabat yang pertama. Ni kalau kita buat teka-teki dengan anak-anak, beritahu pada mereka. Anak tahu tak hijrah Nabi berapa kali? Hijrah para sahabat berapa kali? Mereka jawab hijrah ke Madinah. Sebelum tu, ramai tak tahu. Saya buat semakan daripada 10 orang saya tanya tu, Haji. 8 orang tak tahu Nabi punya grup pernah berhijrah ke Habsyah. Dan Raja Habsyah ni Raja Kristian. Kenapa pula umat Islam pergi ke negara Kristian? Sebab pada zaman itu kita boleh menganggap bahawa Kristian dekat dengan Islam dan mereka ada kekuatan. Sebab itu turun surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum menceritakan tentang kemenangan tentera Parsi ke atas tentera Rom. Memang umat Islam bersedih kerana Parsi adalah negara yang menyembah berhala, api. Betul. Api dan berhala. Betul. Tapi Rom, mereka ada kaitan dengan umat Islam. Mereka mempunyai Tuhan Allah, cuma mereka Trinity saja. Dalam konteks itu ada dekatnya dengan umat Islam. Maka Nabi telah diperintahkan Allah untuk para sahabatnya berhijrah ke Habsyah. Sampai ke Habsyah, rombongan ini pada peringkat pertama mereka masih okey lagi. Tapi rombongan yang kedua, mulalah golongan Quraisy merasa maknanya itu cabaran buat mereka. Mereka telah menghantar misi delegasi orang yang paling hebat di antara mereka, namanya seorang mereka daripadanya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni kemudian masuk Islam. Ya, Amr bin Al-As. Jadi perang dia yang terkenal. Maka Amr ni telah pergi ke Ethiopia ni tadi, ke Habsyah ni tadi, bertujuan untuk mempengaruhi raja Kristian itu, kenapa terima orang-orang Arab ni, hantar mereka pulang semula. Suaka politik ni nak dibatalkan sepatutnya. Amru ketika itu masih lagi dengan puak musyrikin. Bagi bantah, kenapa kau lindung umat Muhammad saja bermusuh dengan sahabat Nabi. Faham. Dia datang bawa hadiah yang banyak ya. Nak merasuah. Untuk merasuah. Raja tu tak terima. Raja tu kata, kalau tujuan kamu datang untuk mengerahkan aku, hantar orang ni balik, kamu angkat hadiah kamu, aku tak mahu ini semua. Lepas tu dia esok harinya, malam tu dia berehat. Besok harinya dia datang lagi mempengaruhi raja. Kata raja, nak tahu tak sebenarnya saya nak cerita satu perkara, raja tak tahu apa ni. Mereka mengatakan bahawa Isa itu bukan Tuhan. Dia cuba provoke raja. Raja tu berkata kepada Amr bin Al-As, panggil rombongan umat Islam ni, ketua ni Ja'far bin Abu Talib. Semua kemudiannya menjadi para sahabat tu. Seronok cerita dia. Nanti ada dalam audio Ustaz ni. Ada. Sekian boleh dengar. Ada. Ini semua kisah-kisah pergeseran orang-orang yang akhirnya semua jadi sahabat Nabi. Berarti Ja'far bin Abi Talib dah dalam Islam lah. Maksudnya apa kata Ja'far? Jadi Ja'far pun ketika ditanya oleh Najasyi, Raja Kristian ini, aku diberitahu oleh dia ni bahawa engkau mengatakan, umat Islam mengatakan, Nabi kamu mengatakan, Isa itu bukan anak Tuhan. Cuba kamu jelaskan. Ja'far membaca ayat-ayat daripada surah Maryam. Ini menjadi hujah yang kuat untuk orang Islam bahawa kita ni mencintai Maryam lebih daripada orang Kristian cinta pada Maryam. Kenapa umat Islam kata demikian?
Kerana dalam Bible, sebutan nama Maryam itu nak banding dengan sebutan yang terdapat dalam Quran. Dalam Quran lebih banyak daripada kemuliaan Maryam sebagai ibu Nabi Isa alaihissalam. Lebih banyak sebutan Maryam berbanding dengan Bible. Dan ada surah dalam Quran namanya surah Maryam. Maryam, betul. Dalam Bible tidak ada. Nampak kan? Jadi, terus Ja'far bin Abi Talib baca ayat ini. Kaf, ha, ya, ain, sad. Baca cerita tentang Maryam daripada surah Maryam itu. Menangis Raja Najasyi yang Kristian itu mendengarnya. Dia berkata, demi Allah, apa yang dikatakan oleh Quran kamu yang turun pada Nabi kamu Muhammad itu sama dengan apa yang dapat Bible kami sebenarnya. Cuma kami tidak faham. Sekarang dalam surah Maryam ini menceritakan lebih jelas lagi. Nangis sampai basah janggutnya. Maka Abu Waris itu pun dia provok tak jadi. Ya, maka raja berkata, kalau kamu datang nak suruh aku halau dan hukum mereka ni, kamu pergi balik. Pergi angkat kamu punya hadiah, aku tidak perlu padanya. Ha, ya, jadi Najasyi masuk Islam sebenarnya. Masuk okay. Islam dia. Allah. Ha, jadi kisah-kisah macam ni sangat menginspirasikan. Terutamanya kita tahu Najasyi adalah raja Muslim yang kemudian masuk Islam, tapi rakyat jelata semua Kristian. Jadi kalau kita jadi ahli politik, kita jadi YB sebagai contohnya, rakyat kita ada macam-macam bangsa kan. Bacalah kisah Najasyi. Macam mana dia mentadbir. Okey. Ah, penting kan? Penting. Ah, jadi sesiapa saja di kalangan kita yang jadi Allah bagus bagaimana. Kan, eh? Ya. Ah, maksudnya setengah tu Ustaz pindahkan ke audio. Ya. Ha, itu unik buku ni. Taklah dia jadi tebal. Lepas tu kita nak cari side knowledge kan. Side knowledge yang mana dah ada dalam ceramah-ceramah Ustaz Zazan, dia pindah aje dalam bentuk QR code, boleh dengar audio dia. Jadi kita boleh tumpukan pembacaan ni kepada sirah utama, tapi kalau extra knowledge, apa yang Ustaz sebut dalam bab ni, nak tahu detail, scan dan kemudian dapat. Berapa banyak scan yang ada dalam ni Ustaz? 10, 20? Dalam lebih daripada 10, Alhamdulillah. Lebih daripada 10 kan? Saya pun kena check balik sebelum berapa jumlah. Daripada 10. Tahun Duka Cita. Apa cerita dalam tahun Duka Cita Ustaz? Tahun Duka Cita bermaksud bab tahun 13, ketika Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia. Pada tahun yang sama, dalam jarak masa begitu singkat, pelbagai musibah seolah-olah telah datang menerpa baginda secara bertubi-tubi. Ya, peristiwa ni maksudnya peristiwa kewafatan dua orang insan yang penting dalam hidup Nabi. Utamanya Khadijah radhiyallahu anha. Ini untuk orang healing ni yang selalu merungut, aku itu, aku ini, aku itu, aku susahnya. Dengar, cerita Ustaz bahawa Nabi diuji pada tahun-tahun yang kita lupa sebenarnya ada dalam kisah Rasulullah. Ya. Tahun yang menduka cita kan, jadi kita ni pula duk play victim. Padahal dalam kisah ni bagaimana Nabi melalui apa yang dipanggil sebagai tahun yang menduka cita kan. Ya. Dan hebatnya apa ni, insan yang mulia ni walaupun tak masuk Islam, namanya Abu Talib. Abu Talib kan, bapa saudara Nabi. Jadi keliling kita ada ramai Abu Talib sebenarnya. Perasan tak? Perasan. Ya? Ni kita kena kait keliling kita ada ramai orang yang berperangai macam Abu Talib. Dia sokong, dia suka pada kebaikan tapi dia tak dapat hidayah. Betul. Ya, ya, seorang memang Khadijah itu bersalah kedudukan makamnya di sisi Allah, di sisi Rasulnya. Ya, tapi insan seperti Abu Talib ni sebenarnya banyak membantu dakwah kita kan. Betul. Tuan Haji pun selalu cerita tentang mereka ada di barat pada ini kan. Yang sangat menyokong isu Palestin. Nak supaya orang Islam hidup dalam keadaan tidak dianiaya, dizalimi. Betul. Ya. Jadi peristiwa ini mengajar kita bagaimana Nabi SAW pun ditarbiah Allah dengan tarbiah yang beratlah. Kehilangan insan ini, kemudian Nabi pergi mencari prospek baru. Pergi ke Taif kan, kita baca selepas itu kisah Taif kan. Pada muka surat 75 ni, Taif ini satu tempat yang terletak di gunung, 100 km dari kota Mekah. Dia macam Cameron Highland kita, lebih sejuk lagi. Ada salji sekarang kan. Kalau kita tengok ikut perkembangan, ada salji turun ke Taif sekarang, tebal. Kerap dah Taif dapat salji. Taif sejuk. Tapi Nabi menyangkakan penduduk Taif yang iklimnya macam Mediterranean, ada pokok anggur, apple apa semua tu, ingatkan mereka menerima Nabi. Rupa-rupanya lagi teruk dilakukan kepada Nabi. Betul. Dia ambil batu kayu baling Nabi kita SAW. Ya. Sampai Nabi bersembunyi ataupun lari ke dalam, menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun anggur seorang yang bernama Adas. Ya, ada cerita yang saya bawa kat sini lah. Tapi hari ni kalau kita pergi, kadang-kadang kita ni lebih container daripada konten maksudnya. Kadang-kadang kita macam cerita apa Nabi Musa. Nabi Musa kan ada tongkat yang boleh ditukar menjadi ulau. Jadi jangan dibahaskan pula tongkat tu kayu apa, kayu koka ke. Maka kayu koka tu nak kena jual harga mahal, boleh ubat. Kita tak mau macam tu.
kayu koka atau kayu apa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita, Nabi Allah ini ada mukjizat. Betul. Ya. Macam dikaitkan pula sebenarnya kapal yang buat Nabi, dibuat Nabi Nuh pun kayu koka juga. Tuan nak jual kayu koka lah. Tapi tak mau masuk dalam grup ini. Betul. Ya. Sekian orang Islam yang dihormati, dikasihi, dicintai. Kita jangan silap faham. Bahawa dalam Islam ni ada kontennya, ada kontainernya. Kita kena ambil buat bab kontennya. Betul. Kontainer itu ialah boleh jadi apa saja, tapi konten isinya, software-nya penting, bukan hardware-nya. Hardware cantik perlu, tapi software yang advance itu lebih diperlukan. Panggil manfaatnya. Manfaatnya. Apa yang menjadi manfaat? Jadi Nabi SAW ni, bila Nabi sampai ke Taif tadi, Nabi SAW duduk di satu tempat berehat. Tiba-tiba pada hari ni ada orang kata pula batu itulah tempat Nabi duduk. Macam mana kita nak buktikan? 1400 tahun. Ya tak boleh, kita tak boleh nak buktikan. Betul. Kerana sejarah ni yang penting adalah ambil kisah Nabi berada di situ. Ambil kisah Nabi itu. Kalau jumpa batu Nabi duduk, nak pergi cium, nak pergi apa pun tak akan dapat. Itu jadi kontainer saja. Konten tu yang boleh memberikan kita pengajaran. Macam kita cerita tadi tentang setiap kali orang berlaku fitnah kepada kita, jangan melenting, jangan apa, ambil waktu. Apa yang dipanggil sebagai, dipanggil green time lah. Kerana Nabi pun ambil green time sebelum datang petunjuk Allah kepada untuk jawab semua fitnah tu. Supaya masa tu. Saya belajar je tentang kisah, sebab tasawur itu yang penting. Maknanya ustaz nak cerita tasawur. Jadi baca, anda yang paling knowledgeable tentang Rasulullah. Tapi tak ada satu pun akhlak daripada kita baca kisah Nabi ni yang kita boleh akhlakkan pada diri kita. Sebab tadi lah kontainernya tu. Yeah. Aku dah sampai dah tempat tu. Aku 3 kali dah. Itu yang jadi sampai buat viral pergi cium ajar Rasulullah tu. Padahal. Allah Akbar. Tapi ustaz teruskan. Siapa nak log je? Kita dah dapat log cukup kan? Sebab 50 kita ada ni. Dah 30 lebih. Semua orang log combo. Banyak combo 30 lebih, berarti saudara ada lagi berbelas saja untuk saudara log untuk premium. Premium ni maksudnya saya belanja hargalah RM250 untuk combo, dan tadi saya belanja RM125 untuk sebuah. Lepas ni habis saja malam premium ni, saya akan terus jual. Tapi tuan-tuan tak dapatlah harga sebab ustaz ada, tuan buku ada, saya jual murah sikit. Besok tuan buku tak ada, dia jadi malam perniagaan biasa. Pasal malam ni ada ceritanya, sajalah gurau ustaz. Malam ni ada cerita dia. Ustaz, saya nak tanya lagi satu lah. Yeah. Untuk hari ni dia. Kita memang, ni dalam ni mesti ada cerita berkait. Kita memang ada sesuatu rasa yang tak suka pada satu orang. Tapi bagaimana Nabi ada benda-benda tu semua dalam ni ustaz angkat. Macam mana kita, tak penting pun tak suka tu kita kemukakan. Kadang-kadang kan, kita, hari ni ustaz yang paling masalah media sosial dan masalah kita hidup hari-hari ni ustaz. Melaksana dan mengeluarkan perkataan tak suka sangat penting. Kita kata kita sabar. Ya. Yeah. Kita kata kita itu kita lah ini, tapi bab melahirkan ketidaksukaan kita pada orang hingga boleh menimbulkan aib ataupun buruk orang tu, sepatutnya kita seorang je tahu ustaz. Yeah. Hari ni merebak-rebak jadi ramai orang tahu. Mungkin daripada sirah ni saya boleh dapat satu petunjuk dengan baca bulang baca bulang baca, jadilah pendek lidah saya sikit daripada memanjang-manjangkan benda yang boleh mengaibkan orang. Ya. Yeah. Okay. Tadi kita cerita tentang perjalanan Nabi ke Taif kan. Taif tempatnya sejuk, dan Nabi menyangkakan SAW dalam calculation ataupun planning Nabi, kalaulah Mekah menolak, mudah-mudahan Taif menerima. Okay. Tetapi Taif ini rupa-rupanya menentang lebih hebat daripada yang berlaku di Mekah. Nabi dibaling dengan batu, dikumpulkan semua budak-budak hamba dan juga orang gila untuk menyakiti Nabi SAW. Tapi bila Nabi beransur pergi, datang malaikat-malaikat penjaga gunung. Berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, datang malaikat-malaikat penjaga gunung. Ya. Okay. Kalau kamu nak kami angkat batu, 4 kata mereka. Habis cerita. Tapi tengok Nabi kita punya kelembutan hati. Ya. Bersangkut soalan saya tadi. Ya. Malaikat kata, ni dah melampau lah ni. Kau nak. Ya. Jawapan Nabi, Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, kerana mereka tak tahu apa-apa. Asallahu anni ukhrij min aslabihim man ya'budunahu. Moga-moga Allah mengeluarkan daripada tulang-tulang sulbi mereka yang memerangi aku pada hari ini, orang yang akan membantu perjuangan umat Islam pada akhir zaman nanti. Allah. Tuan Haji pernah dengar tak kisah tentang seorang namanya Mughirah bin Syu'bah? Ini baru dengar nama. Mughirah bin Syu'bah ni, salah seorang daripada penduduk Taif. Mughirah bin Syu'bah. Kalau kita ejen dalam bahasa Malaysia, M-U G-H-I R-A-H Mughirah bin Syu'bah. Bin Syu'bah. Syu'bah. Jadi beliau ni merupakan salah seorang penduduk Taif. Sangat terkemuka, sangat bijak, tinggi, tegap orangnya. Smart.
banyaklah kisah menarik tentang beliau. Tapi Mughirah ni saya nak cerita pada tuan, dia punya smart, orang kata cunning pun dia, pandai berniaga dan bijak. Dia datang ke Taif, antara doa Nabi tadilah. Dan Mughirah ini seorang yang, dia ada empat orang di kalangan yang masuk Islam ni, yang menjadi orang yang paling penting untuk mewakili Islam dalam apa, dua perkara. Nabi akan hantar mereka berempat ni. Okey, ni empat orang Taif yang selepas Nabi doakan tadi lah. Empat orang ni, seorang daripada Taif ini. Satu, Amr bin Al-As tadi, dia masuk Islam dan tetap menjadi jurucakap Islam. Betul. Yang kedua, Mughirah bin Syu'bah. Yang ketiga, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini ahli politik yang sangat terkemuka. Mengasas dinasti Umayyah. Betul. Yang keempat, Ziyad bin Abihi. Ini kalau kita belajar Islam, dia panggil duha. Duha cun ialah berarti orang yang sangat bijak. Kalau kita hantar ke mana pun, dia akan membawa keputusan yang terbaik untuk kita. Okey. Maknanya misi apa-apa kita hantar, mereka akan berjaya, insyaAllah. Jadi Mughirah ni seorang daripadanya. Mughirah ni nak cerita smartnya beliau ketika dalam satu riwayat, saya tak bawa kat sini sebab riwayat yang dhaif, ya. Bahawa ketika Nabi dah dimasukkan ke dalam lahat itu, Mughirah sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam lahat Nabi SAW. Bila nampak keadaan itu, Al-Abbas yang ada, Al-Abbas ni adalah sepupu Nabi, melihat cincin jatuh, ambil cincin kamu, jatuh. Sebenarnya dia jatuh kan? Dia sengaja. Nabi dia jatuh, dia masuk ke dalam kubur Nabi untuk mengambil cincin dan dia peluk Nabi sekuat-kuatnya. Dia berkata, akulah manusia terakhir yang pegang Nabi sebelum Nabi dikubumikan. Oh, trik dia tu, Trik dia. Jadi kisah tentang apa yang berlaku dekat Taif ni, kalau kita baca, Nabi punya doa, punya besarnya jiwa Nabi, pola berfikir Nabi, karakter Nabi, kualiti Nabi, apa dia jawab? Semoga Allah, ya Allah, ampunkan mereka, keluarkan daripada tulang-tulang suri mereka orang beriman kepada musik. Sikit pun tidak ada rasa marah pada mereka. Padahal luka ni parah ni. Berdarah sampai turun ke kaki, kena pada baju ni. Orang baling. Baling betul. Ya, bayangkan, kena kepala, gigi, telinga, sampai koyak pada kulit Nabi, pakaian sampai jatuh, sampai ke kaki. Dan Nabi berdoa, doa ni penting lah tuan-tuan. Saya abadikan, saya kumpulkan doa-doa yang sedemikian untuk menjadi teman. Tak boleh kalih juga dia buat niat sebab saya. Okay. Ha, tengok ni. Ada doa semua. Ha. Allahumma ilaika ashku dha'fi wa qillata hilati wa hawani. Allahumma ilaya ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin am ila aduin malakahu amri ilam yakun bika alaya ghadabun fala ubali. Nabi berdoa, doa ni penting tuan-tuan untuk amalkan. Kalau ya Allah, aku ni susah, ya Allah, aku miskin, aku banyak hutang, aku tertekan, orang aniaya aku, orang tuduh aku, tapi aku tak ada tempat lain lah, ya Allah, nak pergi melainkan kepada engkau sahaja. Amin. Doa ni tuan-tuan, tuan-tuan baca waktu malam tuan-tuan, boleh mengalir mata. Kerana memang kita, karakter kita, kalau Nabi berdoa macam ni, kita lebih-lebih lagi lah. Betul. Nabi bertanya kepada, ya Allah, kau suruh aku bercari tapak dakwah, aku pergi, orang buat macam ni. Adakah kerana dosa? Ini doa Allah ni datang daripada peristiwa Taif tadi. Daripada peristiwa Taif. Lepas orang baling, orang cedera, yeah, yeah, orang yeah, cerca. Yeah. Jadi kalaulah apa, tidak ada orang beriman kepada aku, apa aku nak buat lagi, Allah? Apa kerja aku nak buat lagi? Ya, tak ada dapat sokongan. Isteri aku dah mati. Pakcik aku kuat menyokong, dah tak ada. Okey, ini selepas wafatnya apa ni, Siti Khadijah dengan Abu Talib. Ya, ya. Okey, ini kita cerita tahun yang menyedihkan. Ya. Supaya tuan-tuan jadi panduan, sebab kita sekarang ni selalu menggunakan alasan ujian Allah untuk menjadikan kita orang tidak prolifik, merungut, menjadi tersedih ni. Ustaz sudah angkat kisah ni, bagaimana daripada situ Nabi bangkit. Okey, dah sampai isterinya wafat, bapa saudaranya wafat, sampai pula di Taif, dia ingat dia mulakan dakwah, tapi orang buat kat Nabi macam-macam. Yeah. Apa seterusnya, Ustaz? Nabi pun bergerak pulang, turun dari tempat tinggi itu bersama dengan pembantunya Zaid bin Harisah. Nabi pergi berdua. Sahabat. Berjalan kaki ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif ni, pergi umrah, pergi Taif, kita naik bas pun rasa jauh. Naik bas berpusing-pusing nak sampai ke atas bukit tu, puncak tu. Tapi Nabi jalan kaki tau. Nabi turun sampai ke bawah tu, tibalah di satu tempat namanya Karnul Manazil. Kalau kita naik kapal terbang, umpamanya daripada tempat Kuala Lumpur ni, KLIA nak pergi ke Jeddah, turun, maka kita akan bermikat di tempat namanya Karnul Manazil. Dari tempatnya lah. Kapal terbang akan lalu daerah itulah. Di sini, Nabi berhenti rehat pada waktu subuh, dan Allah telah mengembirakan Nabi bila manusia menolak Islam, datang golongan jin masuk Islam. Jadi di sini jin datang untuk menyatakan keislaman mereka, jin-jin Islam lah. Jin yang masuk Islam. Jadi cerita-cerita yang ada kat sini
Maknanya satu hiburan, wahai Muhammad, kamu tahu tentang jin kan? Sekarang aku datang dengan jin. Jin beriman dengan kamu, wahai Muhammad. Kalau orang atas bukit menolak, tak mengapa ada makhluk lain yang datang beriman kepadamu. Oh, itu peristiwanya ada jin Islam? Ya, ya. Bermula daripada situ. Okay. Ya? Jadi, kisah ni ada saya sebutkan panjang di sini. Juga ada dalam QR code yang ada di depan ni. Menceritakan tentang perkara tersebut. Kemudian, selepas peristiwa ni, Allah mengembirakan Nabi lagi dengan Isra' dan juga Mi'raj. Ini satu hiburan untuk Nabi SAW selepas mendapat tekanan. Maksudnya selepas tahun kesedihan, selepas peristiwa Taif yang tahun kesedihan, bagi kita masuk bab 15, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Yang kita panggil tadi Isra, dia berkataan Asra, Sirah lah. Sirah itu perjalanan kan. Jadi Isra memperjalankan. Ya. Tuan-tuan terus lock sebab saya faham kita nak habiskan semua 100 ni. Berarti combo jalan dah berapa dah? Baru 40 buah. Berarti kita ada 60 buah lagi. Okey, tuan-tuan boleh terus lock. Untuk dengaran saya benarkan sekali tuan-tuan lock dengan tempoh pembayaran tuan-tuan buat tu kami post. Kalau tuan-tuan bagi tahu kemudian kami akan post selepas tuan-tuan buat bayaran. RM250 saya buat promosi malam ni saja sebab saya akan jual buku ni berterusan. Dan satu RM125 untuk malam ni saja. Lock dulu supaya kita boleh settlekan 50 yang pertama. Kalau ada apa-apa lagi yang Ustaz rasa istimewa, sebab saya tak baca di buku ni Ustaz, dan Ustaz yang menulis. Ustaz rasa bagaimana yang Ustaz nak berkongsi dengan penonton? Bahagian yang Ustaz rasa penting dalam keadaan sekarang. Sebenarnya semua penting Ustaz. Yeah. Cuma saya minta Ustaz tekankan ni dalam keadaan sekarang. Maksudnya kesegeraan kalau baca ni dengan penyakit kita yang ada hari ni. Macam tadi Ustaz cerita tentang sabar tu bagus. Berarti satu-satu benda tu janganlah kamu jawab serta-merta. Dia memburukkan lagi keadaannya. Ambillah sabar sekejap. Berdiam diri. Cooling period ni orang kata. Rupanya cooling period ni bukan Mak Saleh buat. Rasulullah pun dah buat cooling period. Stay tenang. Jarakkan dulu dengan isteri. Yeah. Hinggalah fitnah tu sampai ke puncak di mana orang dah mula menunggukan jawapan, maka sampaikanlah jawapan kamu. Betul. Ya. Yeah. Lagi peristiwa yang penting ni Tuan Haji, lagi kebetulan saya pun di IKIM mentafsirkan surah Yusuf sekarang. Ayat dah sampai ke penghujung 110-111 dah masuk dah. Jadi kalau tuan-tuan lihat Nabi Yusuf punya turunnya surah Yusuf ada kaitan dengan kehidupan Nabi di Mekah, kerana surah Yusuf ialah surah Makkiyah. Makkiyah ni berarti surah turunkan sebelum hijrah. Betul. Jadi tekanan yang berlaku dalam hidup Nabi itu adalah peristiwa yang berlaku pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau Nabi Muhammad SAW mengalami tekanan daripada Quraisy, Nabi Yusuf mengalami tekanan daripada keluarganya sendiri. Yeah. Quraisy itu keluarga Nabi. Samalah macam Nabi Yusuf mengalaminya daripada abang-abangnya 10 orang itu. Jadi saya dah sampai ke penghujung. Ya, sangat dramatik kalau kita baca surah Yusuf sebenarnya ada kaitan dengan pembukaan kota Mekah. Maknanya Allah turunkan surah Yusuf itu ketika klimaks Nabi tekanan. Mereka mencurahkan apa najis ke atas tubuh badan Nabi ketika Nabi sedang sujud. Ada yang cekik Nabi dengan kain sampai hampir sesak nafas Nabi dibuatnya salam ya. Maka semua peristiwa itu berlaku waktu kemuncaknya Allah turunkan surah Yusuf untuk Nabi menjadi dapat motivasi dan orang beriman. Jadi akhirnya dekat sini ada pembukaan kota Mekah. Muka surat 252. Cantik gambar dia. Nampak jelas kat gambar ni. Cantik gambar dia. Pembukaan kota Mekah ni, kita belajar strategi Nabi, iaitu Nabi tidak mahu pertumpahan darah. Nabi telah membawa 10,000 orang tentera, tetapi tengok smartnya Nabi. Nabi telah meminta semua tentera untuk menyalakan unggun api. Jadi bila, kan Mekah tu macam wadi kan? Lembah kan? Lendai itu. Maka seluruh tentera diwajibkan menyalakan unggun api keliling bukit mengelilingi kota Mekah. Okey. Sehingga bila dikira, dihitung oleh orang dalam kota Mekah itu, 1, 2, 3, banyak ni. Kalau satu unggun api ni ada 10 orang kelilingnya. 10,000 dia ingat 100,000 kan? 100,000. Kalau 1,000 dia ingat dah 10,000. Ya. Okay. Smartnya tindakan ini. Maka mereka berkata, kita memang terkepung sekarang tak boleh buat apa. Jadi, lebih baik kita menyerah diri. Dan Nabi pun menghantar jasus. Jasus ni barat macam orang datang untuk menakut-nakutkan mereka. Berkata, engkau baik kau menyerah diri je. Kau lawan ni memang kau kalah je. Psikologi Nabi lah. Psikologi Nabi. Jasuh kau pergi dulu. Test power. Itu sebab di kalangan kalau kita baca, menariknya kisah perang Badar sebagai contohnya. Al-Abbas yang saya katakan tadi, peranannya banyak dalam Islam. Dia sengaja Nabi tak declare dia masuk Islam. Tujuannya untuk memantau, mengetahui apa berlaku kat Mekah.
dan menyampaikan kepada Nabi. Strategi Nabi SAW. Ketika berlaku perang Badar pun, Al-Abbas ni ditawan, Nabi suruh lepaskan. Maka ada rapat munafikun berkata, tengok keluarga dia, dia lepaskan. Padahal dia tak tahu dia adalah FBI dan CIA Nabi pada waktu tu. Jadi kat sini kadang-kadang jadi ketua ni memang pahit lah. Sebab anda dah pilih jadi ketua. Tindakan-tindakan kita buat takkan dapat menyebabkan orang suka berkita. Tak semua orang boleh faham. Tak semua boleh faham. Betul. Dan tak faham itu akan menyebabkan benci. Jadi masa Nabi lepas ke Ibn Abbas? Al-Abbas. Munafikin ni terkenal. Tengok-tengok nampak. Keluarga dia lepas. Dia lepas. Ya, tapi Nabi tak boleh nak jelaskan. Kalau jelaskan nanti terpecah rahsia, terpecah tu rahsia. Strategi perang jangka panjang tu. Bahawa Ibn Abbas adalah orang yang menjadi informer daripada dalam kota Mekah kepada Nabi. Kepada Nabi SAW. Ya, Al-Abbas ni. Jadi dalam perang pembukaan kota Mekah pun tak bertumpah darah. Nabi cuma declare ada beberapa orang yang patut dibunuh kerana kejahatannya melampau-lampau. Selain daripada itu semua dimaafkan. Dan saya kisahkan kat sini Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang hebat, bapa kepada Muawiyah. Dan anak perempuannya isteri kepada Rasulullah. Tadi saya cerita rombongan Islam pergi ke Habsyah kan, dapatkan suaka politik daripada Raja Najasyi kan. Dalam rombongan itu ada puteri kepada Abu Sufyan, namanya Ramlah. Dia ni kakak kepada Muawiyah. Dan Ramlah ni dipanggil dengan nama Ummu Habibah. Maka Ramlah ni, Ummu Habibah ni, dia ketika berada di Habsyah, ujian berlaku kepadanya. Suaminya murtad pula. Suaminya masuk Kristian pula. Menunjukkan daripada zaman Nabi ada perkara seperti ini. Orang beralih hati ni. Orang beralih hati. Heran ni, orang semua pergi lari tempat untuk selamatkan iman, tiba-tiba dia murtad. Maka dia dipisahkan daripada suaminya. Ramlah duduklah seorang diri dengan anaknya. Maka kemudian Nabi pun meminangnya. Mengahwininya, tapi daripada jarak jauh lah. Yang mengahwinkannya sebagai wakil tu adalah Najasyi. Banyak tuan-tuan saya nak cerita pada tuan. Tapi Ramlah ni akhirnya, pada ketika pembukaan kota Mekah, ayahnya Abu Sufyan ni datang ke kemah Nabi untuk meminta maaf pada Nabi apa yang berlaku terhadap peristiwa sebelum itu. Iaitu orang Quraisy telah melakukan konspirasi menyerang kabilah yang ada perjanjian damai dengan Nabi. Ada maknanya ada perhubungan treaty dengan Nabi SAW. Maka dia datang untuk merayu kepada Nabi, minta maaf lah, jangan ambil tindakan pada kami lah. Ketika dia datang itu, Abu Sufyan datang itu, Ramlah menemani Nabi untuk pembukaan untuk di Mekah ini. Maka Abu Sufyan duduk di atas tempat yang Nabi biasa duduk. SAW. Ramlah menarik kain itu. Lalu ayah ini tercengang mengatakan, wahai puteri ku, adakah begini kau buat ke aku? Aku ni pemimpin. Aku ayah kau. Apa salah aku duduk kat sini? Ramlah kata, wahai ayah, ini tempat Rasulullah duduk. Ayah tak layak duduk kat sini. Ayah musyrik. Tengok ya, batasan iman. Tapi kemudian Nabi SAW tahu bahawa Abu Sufyan ni seorang lelaki yang ya, pemimpin kan, dia ada ego dia. Maka Nabi telah buat satu deklarasi. Siapa masuk ke Masjidil Haram, kawasan Masjidil Haram, dia selamat, jangan bunuh dia. Siapa masuk rumah, tutup pintu rumah, dia selamat, jangan bunuh dia. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, selamat. Jadi Nabi mengangkat Abu Sufyan secara tak langsung. Abu Sufyan biasa diri diangkat. Kerana Ramlah telah beritahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, suaminya lah. Rasulullah, ni ayah saya ni, dia seorang yang suka diangkat. Pecah kata bahawa bapaknya kalau dimuliakan, dimuliakan dia akan cair Nabi. Jadi Nabi buat pengumuman. Siapa masuk rumahnya selamat, siapa masuk Masjidil Haram selamat. Siapa, padahal Masjidil Haram tak ada dinding pun pada waktu itu kan. Tapi makna duduk kat situ, nak cerita hebatnya hati Nabi nak memaafkan semua orang. Siapa duduk dekat situ je dianggap tak mau memerangi kami, dia selamat. Saya masuk rumah Abu Sufyan, selamat. Maka Abu Sufyan merasa dirinya diangkat, dijulang. Maka Abu Sufyan terus masuk Islam. Isterinya jangan lupa ya, isteri kepada Abu Sufyan ni Hindun. Hindun binti Utbah yang telah berusaha membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Yang peristiwanya kita baca. Menggurih rasa. Allahu Akbar. Memang pentinglah tuan-tuan untuk baca sirah. Cuma penonjolan saya seperti yang saya sebut di sini, kita banyakkan QR code, kita banyakkan peta dengan satu gambar boleh menceritakan kita, memahamkan kepada kita banyak perkara. Dan untuk mutawan Tuan Haji, kami di Telaga Biru Alhamdulillah ada penerbitan buku-buku teks kerajaan. Jadi buku teks ni dia selalu kena melukis oleh artis-artis yang bagus-bagus. Kerajaan dalam Kementerian Pendidikan. Jadi kami ambil apa yang ada pada kepakaran artis-artis ni,
supaya melukis, dan supaya lukisan itu dapat menggambarkan apa yang terdapat dalam sirah. Dia panggil visualization. Orang boleh bayangkan pada masa tu, selain daripada foto-foto semasa yang cantik. Ini. Ham, macam mana? Dah sold out. 50 set. Dah 50 set. Tak apa. Kalau mana yang dah habis, sebab ustaz kena datang lagi, sebab saya tak nak campurkan dengan empat khalifah. Tuan-tuan beli dia tapi empat khalifah, nanti ustaz datang cerita. Kita sold out tapi tuan-tuan boleh turun log. Berarti order yang ada malam ni dah habis, nanti saya akan minta ustaz tambah. Dan tuan-tuan layak masih lagi mengekalkan hadiah yang ada, sebab tuan-tuan beli sold out pada malam saya jual hadiah 252 buah dan 125 sebuah. Selepas ini harga dia akan jadi 135 sebuah, 272 buah. Jadi malam ni kita diskaun RM20 kerana tuan-tuan menjadi kumpulan pertama yang membeli buku ni yang baru ustaz buat lancaran. Cuma kita tak sempat lah, nanti bercampur-campur tuan-tuan dah penat dah dengar pula empat khalifah. Cuma saya nak cerita tadi tentang ustaz, cerita sikit sedap pula dengan nama Mukhibah. Saya tak pernah dengar, kalau ustaz tak sebut tadi saya tak cerita. Kata ada orang daripada golongan yang mana Nabi sampai di Taif, orang hina Nabi, orang buat macam-macam, lepas tu Nabi berdoa. Dan akhirnya daripada doa Nabi, Nabi dapat seorang yang bijak daripada Taif, nama dia Mughirah. Cerita dia pasal Mughirah, sahabat Nabi ni. Mughirah ni, Sebutan dia Mughirah. Mughirah. M-U-G-H-I-R-A-H. Mughirah ni lah. Mughirah seorang yang tinggi, yang tegap, yang karakter dia seorang kepimpinan, bijak bercakap. Ya, dan ada banyak kisahnya dengan Nabi SAW lah. Antara yang menarik juga, satu malam dia telah pun diamanahkan untuk menjaga makanan, umpama macam susu macam itulah. Okey. Jadi pada malam itu Mughirah merasa kelaparan yang amat sangat. Dan dia kena jaga. Dia diamanah untuk jaga. Tapi tukang jaga rasa lapar. Ya, lapar sangat. Dan dia melihat kawan-kawan yang lain kepenatan menjaga, mereka tidak makan sampai tertidur. Lalu Mughirah ni pun dia nak makan, dia tengok ini amanah Nabi. Tak makan lapar yang amat sangat. Kan kalau musuh datang macam mana? Maka dia makan, habis dia makan. Maka Nabi SAW pun datang. Nabi tanya, mana bahannya? Wahai Mughirah. Mughirah pun sebut sabar. Dia kata, dia makan, dia malu. Dia kata, orang yang makan nanti dituduh palsu. Tapi mujizat Nabi lah, makanan tu ada balik semula. Allahuakbar. Jadi Nabi berkata kepada Mughirah, Mughirah jangan bimbang, kau di sisi Allah sangat mulia, kau punya niat yang betul. Mughirah ni juga ketika Sayyidina Umar melantik menjadi gubernur di Bahrain. Penduduk Bahrain ni daripada dulu mereka kita anggap ada perbezaan dari sudut pandangan dengan orang Madinah. Daripada dulu lagi kerana penduduk wilayah Gulf ni apa dia panggil ni? Teluk. Mereka ni dia punya kecenderungan dia tak mahu orang lain memimpin dia. Dia rasa dia ada apa dia panggil? Dignity dia sendiri lah. Di sisi enam negara ni. Dia tak mahu orang lain. Dia kata dia bangsa yang tak mungkin dipimpin orang. Sampai sekarang kan betul. Dia punya pakaian sendiri pun ni, dia punya gaya. Dia tak suka memimpin. Tapi Sayyidina Umar bertegas kena ambil sahabat Nabi untuk jadi kepimpinan kamu, kerana aku lebih percaya sahabat Nabi daripada orang yang paling smart dengan kamu. Sayyidina Umar punya polisi. Maka Sayyidina Umar menghantar Mughirah ni tadi. Mughirah duduk di Bahrain dan orang Bahrain tak suka dengannya. Mughirah ni memang kaya. Jadi bila dia datang ke Bahrain, dia memang orang kaya. Jadi bila dia kaya, wallahualam mungkin keluarganya pun ada terlibat dengan perniagaan di sana. Maka orang cemburu. Maka penduduk Bahrain, Oman ini, daerah situ pada masa itu telah membuat satu konspirasi. Mereka nak Sayyidina Umar melucutkan jawatan Mughirah. Maka mereka yang kaya-kaya ni mengumpulkan wang dalam jumlah yang banyak, macam kita ibaratnya macam 100,000 dinar. Macam kita kalau kali 1,000 jadi berapa? 1 juta. Sejuta eh? Untuk duit dulu besar. Sejuta 1,400 tahun dulu. Jadi mereka utuskan seorang yang terpercaya di kalangan mereka, trusted, pergi jumpa Sayyidina Umar di Madinah, mengatakan pada Sayyidina Umar, kami dah kata semua tak percaya. Mughirah yang Nabi lantik di jadi gubernur kami di Bahrain ini, di Oman belah-belah sini ni, dia mengambil duit kami komisen. Setiap benda yang kami berniaga dia nak komisen. Kalau tak percaya ni tengok, ada seorang bukti bawa duit yang dia pegang duit Mughirah. Ini konspirasi. Walaupun mereka Islam dan mereka kadang tak suka seorang yang bukan daripada kalangan mereka ni, orang GCC punya mentaliti. Okay. Jadi
Kesian orang tak percaya, tanya pada dia, ni duit banyak pak, duit dia. Dia pegang, orang ni pegang. Ini bukti. Nak kumpul duit macam tu banyak bukan senang. Maka Sayyidina Umar pun nak memerangkap Mughirah. Dia panggil budak orang yang diutuskan ni dengan wang sebanyak sejuta ni macam kita ni. Duduk satu tempat, kau duduk sini, yang keluar Sayyidina Umar panggil Mughirah balik daripada Bahrain. Minta balik segera, ada urusan penting. Sampai Sayyidina Madinah, Sayyidina Umar terus torture dia, bertanya kepada dia, Mughirah, engkau pergi meniaga ke? Engkau kaya dah kan? Aku suruh kau bantu orang kat sana, hajar mereka Islam sebagainya. Kenapa kau meniaga? Mughirah pun terdiam. Kenapa Sayyidina Umar marah sangat ni? Tapi dia smart. Apa yang Sayyidina Umar laku, ayat Amin Al-Mu'in? Dia kata, aku tak ada bukti bahawa orang tu mengumpulkan duit engkau, komisen semua engkau ambil. Ada sejuta dengan dia. Mughirah kata, wahai Sayyidina Umar, saya bukan bagi sejuta. Saya bagi 2 juta kat dia. Okey, lagi bijak. Kau trap, aku trap. Sayyidina Umar panggil orang tu, mana kau? Mana lagi sejuta? Sayyidina Umar tanya kepada dia. Kau tak ada Sayyidina Umar ni je. Mana lagi sejuta? Ni dia kata ada 2 juta. Akhirnya orang itu pun terperangkap. Kata Sayyidina Umar, kau nak kena orang. Orang kau mana aku dah cek sejuta ni? Tak ada Sayyidina Umar sebenarnya. Ni cerita dongeng semua orang kena. Dia terkena. Dia kata tarik balik sejuta tu rekaannya. Kalau tidak, dia dituduh mencuri sejuta wang Mughirah. Mughirah ditanya Sayyidina Umar, kenapa kau buat macam ni? Mughirah kata, wahai Rasulullah, wahai Sayyidina Umar, Rasulullah ajar kita kena smart daripada orang kan? Kan? Al-Qaisu mandana nafsahu kan? Orang bijak kan? Islam, Allah suka pada orang bijak kan? Dia nak perdaya kita. Perdaya saya. Kenapa saya sahabat kita? Nabi. Takkan saya nak buat macam ni? Betul. Jadi, kita kena lebih smart daripada dia. Sayyidina Umar kata, betul lah tindakan kau. Ya Allah, memang hebatlah engkau ni. Engkau ni memanglah orang yang bijak. Jadi, ada banyaklah kisah Mughirah lagi yang lain kalau kita baca. Ada orang dengki dengan dia. Kemudian selepas itu, Mughirah ni dipindahkan jadi orang penting juga macam PTD, ambassador macam tu lah. Dipindahkan pula ke daerah di Iran pula. Di Iraq pula. Di Kufah, di Basra pula. Dah orang tuduh dia berselukan dengan perempuan pula. Aduh, nasib Mughirah ni. Sayyidina Umar panggil dia sekali ke Madinah. Dia kata, aku dapat bukti ada orang menyebabkan. Dia kata, Sayyidina Umar, adakah halal bagi seorang untuk mengintip orang di rumahnya? Dia kata, saya menghamba perempuan itu dekat rumah saya kan. Halal ke untuk orang pergi mengintip rumah orang? Kan rumah itu privacy kan? Itu isteri saya ke ataupun hamba saya ke? Apa tujuan dia pergi mengintip dalam rumah? Saya bukan pergi dekat kelab malam sebagainya. Rumah pelacuran atau apa. Sayyidina Umar kata, ya Allah, engkau ni memang Allah bagi engkau ilmu lah. Orang tu dengki dengan engkau sebenarnya. Jadi dia cari masalah dengan engkau. Engkau pergi mana pun sebab engkau ni smart sangat, bijak. Jadi orang yang bijak ni pun susah nak hidup. Betul. Menjadikan kemarahan orang. Jadi inilah kisah Mughirah, yang sahabat yang sangat mulia. Sahabat yang terakhir memeluk jasad Nabi. Amin. Sahabat yang bijak percaturan politiknya. Masya Allah. Sahabat yang kalau diamanahkan untuk bercakap, pasti yang dikata emas pun orang akan percaya. Sebab tu bila dia termakan tadi tu, Nabi bagi mujizat. Sebab orang ni memang hebat. Dia makan. Nabi maafkan dia. Assalamualaikum. Allah. Masya Allah. Kita habis di sini. Tuan-tuan lock lagi terus. Masih ada yang lock lagi tak? Masih terus lock je. Saya benarkan lagi 5 minit. Nanti saya bincang dengan Ustaz buku tambahan. Bagi membolehkan tuan-tuan yang lock malam ni, walaupun kita consider buku premium 50-50, tapi kata anak saya yang set saja pun dah 50 set. Tuan-tuan dah lock, tapi kita bincang nanti. Tapi siapa yang lock malam ni, tuan-tuan masih lagi mendapat harga premium. Diskaun RM20 bagi combo, RM2,250. Dan diskaun RM10 bagi premium RM135 sebuah kepada RM125 sebuah. Tuan-tuan terus lock. Sambil saya ambil soalan yang akhir. Seronok dengar cerita para sahabat pula bila kita dengar yang hal-hal yang relevan untuk kita amalkan esok. Macam Mughirah ni, berarti jangan panik, jangan kelam kabut. Dan setiap kali kita berdepan dengan orang yang ada konspirasi, kena bertenang. Sebab nanti kita melenting, kita apa itu yang menjadikan bijak kita hilang. Terkejut je dengar macam mana Mughirah menangani satu demi satu. Dan apa lagi yang Ustaz rasa semua ni, kena Ustaz kena belanja sebab orang tengah lock lagi untuk ending penutup. Satu kisah yang Ustaz kata menarik yang ada dalam Isyaf Kepala Dia Muhammad. Kita tak sempat dah bincang Pak Khalifah. Ustaz kena datang lagi sekali supaya tak bercampur-campur dan orang boleh tumpu pada kisah Muhammad. Tuan Haji, sikit pengumuman. Kalau Tuan Haji dan sahabat-sahabat sekalian, pencerita-pencerita ilmu orang baik-baik semua yang ada, saya yakin yang datang ke program-program macam ni semua nak jadi suami lebih baik, isteri lebih baik. Antara perkara yang boleh jadikan kita lebih baik ialah membaca sebenarnya. Betul. Kalau ada peluang, nanti pergilah ke Pesta Buku Kuala Lumpur yang akan bermula pada
25 bulan. Telaga Biru tau, tempat apa ni ustaz punya apa ni kios buku Telaga Biru. Kali ni ustaz di tingkat berapa? Tingkat 3. Di tingkat 3. Cari dia Telaga Biru. Jadi satu kisah yang menarik yang terakhir kita sebut pada malam ni. Tuan-tuan, dalam hidup ni kita kena berlaku benar. Bercakap benar. Jangan biasakan diri kita berbohong. Kisah yang sangat menarik dan menginspirasikan kita semua, kisah dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk? Tabuk. Tabuk ni perang antara yang terakhir yang hidup Nabi lah. Yang mana berlaku pada waktu sangat tinggi ujiannya. Pada waktu itu kurma sedang berbuah lebat. Masak. Kalau ditinggalkan dia akan jatuh. Hilang kualiti dan rugi. Jadi itulah pendapatan utama penduduk Madinah. Tiba-tiba Allah menyuruh mereka untuk pergi Perang Tabuk. Hari yang sangat susah. Panas, jauh, sahabat-sahabat tak ada kasut pada zaman itu. Mengambil pakaian anak-anak, letak jadi stokin dekat kaki. Untuk balut kaki kerana nak berjalan panas, jauh. Okey, satu jauhnya adalah kerana nak pergi ke Tabuk pula. Kedua adalah kerana kurma yang dihasilkan akan habis waktu. Okay, faham. Ketiga, tak ada kelengkapan. Kena berjalan kaki. Ada seekor unta untuk ditunggang secara bergili-gili oleh 5-6 orang. Jauh perjalanan. 1,000 batu, Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. 1,000 batu. Bukan 1,000 kilometer, tau. 1,000 batu. Sini almost ke Bangkok. Allahuakbar. Jauh, ya? Ya, sini. 1,000 batu sini ke Bangkok, kan? Bukan 1,000 kilo. Okey, Johor Padang ni. 1,000 kilo. Ini 1,000 batu. Sini Bangkok kan? Jauh tu. Lebih kurang 800 batu, 1,000 batu begitu. Jauh. Okey, jauh. Jauh. Jadi apa yang berlaku? Tiga orang sahabat ni, mereka tak pergi perang Tabuk ni. Kerana disibukkan dengan urusan pokok kurma ni tadi lah. Pokok kurma yang sedang berbuah. Kita seorang padanya, kita lihat nama-nama mereka ni. Hilal bin Umayyah. Ya, Ka'ab bin Malik. Ya, dengan Murarah bin Ka'ab, mereka bertiga orang ni adalah sahabat Nabi yang kuat imannya, tapi ujian berlaku, mereka tertinggal perang tu. Lalu mereka menyangkakan nanti aku naiklah kuda. Seorang daripada mereka berkata, nanti aku naik kuda aku kejar Nabi. Sampai. Sempatlah. Okay. Jadi pada hari yang dia aim untuk pergi kejar Nabi tu, dia kejar tak dapat, tak jumpa kat mana, tak nampak kat mana, sebab peperangan-peperangan ni Nabi biasanya strategi Nabi tak beritahu orang lalu mana. Betul. Itu strategi perang, eh. Dan mereka pergi, tak dapat. Jadi akhirnya, sampailah berita Nabi dah pulang daripada Tabuk. Dah pulang. Yang tiga ni duduk menilau je, eh. Nabi sudah pulang daripada Tabuk. Berapa minggu selepas itu, eh. Mereka pun malu yang amat sangat. Kerana yang tak pergi perang ni, cuma golongan munafik kan. Orang yang sakit, Ashabul Azhar, orang tua, munafik saja. Munafik akan create macam-macam alasan lah. Isteri nak beranak lah, apa dia akan buat macam-macam lah. Tapi tiga orang ni tak memberikan alasan. Dia jumpa Nabi, dan Nabi minta maaf, Nabi tak pergi perang. Kenapa? Tak ada apa jawapan. Maka Nabi senyum yang hambar. Nabi senyum, tapi senyum Nabi itu mengandungi makna marah lah. Maka mulai hari itu sampai 40 hari, Nabi tak bertegur dan tak benarkan mereka untuk orang Islam untuk menjawab salam mereka pun tak boleh. Pemulauan bermula. Berlaku. Sampai Allah turunkan ayat ni, kalau kita baca ni, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ya, sehingga tiga orang ini bumi menjadi sempit buat mereka. Terhadap tiga orang itu ditangguhkan punya taubat mereka hingga bila bumi menjadi sempit bagi mereka. Quran nama mereka, ya? Turun Al-Quran. Surah, ya? Surah Taubah namanya. Apa ni terjemah dia? Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan punya taubat mereka hingga bumi telah menjadi sempit buat mereka. Padahal bumi itu luas. Jiwa mereka pun menjadi sempit. Kerana apa tindakan yang dikenakan oleh Allah kepada mereka? Iaitu pemulauan ni tadi. Kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka kembali menjadi lebih kuat imannya. Sungguhnya Allah penerima taubat terhadap orang lagi maha penyayang. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama dengan orang yang benar. Jadi 40 hari yang berlalu ni, Nabi tak bertegur. Sampai dia kata, dia pergi kat sepupu dia yang baik dengan dia pun, Ka'ab bin Malik ni, dia bagi salam pun, orang tu tak jawab. Sebab Nabi beritahu, asingkan dia untuk 40 hari ni. Sampai Nabi menyuruh mereka, isteri-isteri mereka ni, supaya tinggalkan mereka sementara waktu. Tak boleh duduk rumah. Kecuali Ka'ab, kecuali Hilal yang sudah tua, maka diminta izin pada Nabi. Kata Nabi, suami saya dah tua.
Nanti kalau saya tak duduk, dia tak boleh masak, dia tak boleh apa. Nabi kata boleh, kau masak, lepas masak kau balik rumah mak kau. Tak boleh bersama dengan dia. Ya Allah, mereka bertiga ni memang jadi hingga bumi menjadi sempit. Ya. Lorong munafik dan juga adik-adik berkata, kau tipulah Nabi, Nabi benarkan, Nabi maafkan kau nanti. Tapi mereka bertiga ni hatinya benar. Dia kata, itu kalau kami dah buat, ini yang terjadi, inilah kami tanggung. Ini kami tanggung. Kalau kami cakap bohong Nabi, Nabi terima. Tapi Allah tahu kan. Betul. Nanti Allah beritahu kat Nabi, lagi malu kami tahu. MasyaAllah. So, akhirnya bertiga ni bertahan. Sampailah satu ketika Ka'ab bin Malik ni seorang berita cepat tersebar. Orang munafik pergi hebarkan. Sampai Raja Kristian pergi hantar surat kepadanya, menawarkan kalau Muhammad tidak mahu sama kau, marilah tangan kami, kami bela engkau, kami bagi pangkat, kami bagi rumah, bagi perempuan. Dia dapat surat tu, dia menangis. Dia ambil campak dalam api. Ya Allah, sampai ke tahap macam ni kau duga aku. Sampai kena surat aku murtad. Tuan-tuan sedih tentang cerita ni. Jadi akhirnya bila Allah turunkan ayat membebaskan mereka dan menerima taubat mereka, dia pergi jumpa Nabi. Dia tengok Nabi punya senyum macam bulan purnama. Wahai Nabi, ini kemaafan ni datang daripada Nabi ke daripada Allah, dia tanya. Ya Allah. Ada asurah ni. Daripada Allah. Maka gembira kalau begitulah apa nama pengharapan yang Allah beri pada kita, menobatkan kita sampai turun ayat menceritakan kita punya kisah ni. Wahai Nabi, kami tidak akan jadi orang yang berbohong sampai bila-bila. Allah. Kami sentiasa akan bercakap benar kerana benar ini menyelamatkan kami kat dunia. Dan benar ini juga akan menyelamatkan kami kat akhirat. Allah. Jadi kisah-kisah ni tuan-tuan, dia menginspirasikan kita tau. Macam mana susah pun, di mana langit dijulang, di mana bumi dipijak, kita masih ada prinsip dalam hidup. Betul. Tak boleh kejap berubah, masuk tempat kambing kita jadi kambing. Betul. Masuk tempat lembu kita macam lembu. Betul. Tak boleh. Betul. Kita kena ada prinsip. Betul. Dengan prinsip itu akan muliakan kita. Betul. Saya tengok satu cerita motivasi lah, saya baca kisah John C. Maxwell tulis. Dia kata ada seorang perempuan, budak perempuan ni, dia mendapati kawan-kawannya lebih berjaya daripada dia kerana ayah mereka adalah orang ternama, bagi duit, bagi peluang dan sebagainya. Maka dia berkata pada ayahnya, waktu ayahnya tua, ayah, ayah tak buat apa-apa untuk saya. Saya macam ni je. Kawan-kawan saya semua berjaya. Ayah macam ni je. Walaupun ayah seorang pegawai kerajaan yang hebat, tapi ayah tak ada harta. Dia orang banyak harta. Ayahnya mati. Budak perempuan ni graduate universiti. Dia pergi minta kerja. Kan nama orang putih ni ada nama bapak, ada apa macam kita juga kan. Ketika minta itu, tiba-tiba orang interview tu menunjukkan semangat tinggi padanya. Eh, kamu anak lelaki tu ya? Kepada si mati ni? Ha. Okay. Eh, ya. Kamu minta kerja ni? Bagi-bagi dia jawatan CEO. Perempuan ni akhirnya dapat jawatan CEO. Oh, sangat tinggi ya. Dia tanya pada orang interview dia, director tu, kenapa bagi jawatan tinggi pada saya? Dia kata, untuk ketahu kau, bapak kau lah seorang berprinsip. Rupanya bawa dari perasaan. Dikenal dan dihormati orang kerana hidupnya itu berprinsip. Walaupun hidupnya tidak mempunyai apa-apa kebendaan, tapi seorang berprinsip. Dan kami semua belajar daripada bapak kau. Menyesallah dia tak sudah. Kerana pada hari bapaknya sakit itu, dia hentak bapak dia kau-kau. Dia kata macam-macam bapak dia tak tinggalkan apa orang. Orang lain jadi kaya kerana bapak mengadakan prinsip. Bapak dia meninggalkan satu legasi. Seorang yang dihormati oleh semua orang yang ada harta, ada kedudukan, sebagai orang yang berprinsip. Ya. Jadi begitulah kita, tuan-tuan. Kita baca kisah Nabi ni kan. Saya tengok sahabat baik saya sekarang, timbal director dekat UTM Melaka. Kalau beliau suka tengok kat tanya ni. Datuk Dr. Sabri, dia kata pada saya, Zazan, yang terbuat buku ni, jadikan dia model lah, jangan modulnya. Ya, betul. Boleh diguna dan diamalkan tu. Jadi kita baca, kita cuba amalkan, tuan-tuan. Kita banyak kelemahan. Tapi kita cuba baca, kita tengok bab yang tadi kan. Aku nak tekan diri aku supaya jadi orang lebih baik. Kerana lebih baiknya kita bukan dikira banyak ilmu, tapi banyak amalnya. Banyak. Kita tahu, kita amalkan. Pada akhlak kita. Ya. Ya. Terima kasih semua. Kita dah tutup log. Akhirnya tak masuk log yang sold out. Tapi tuan-tuan, saya akan dapatkan tambahan buku. Kerana kita target 100, tapi tuan-tuan dah log lebih. Kita akan minta tambahan buku. Dan Ustaz Zazan akan kembali nanti pula untuk buku ni. Kita tak boleh pinjang dua buku satu malam. Nanti jadi tak terfokus. Ini pun tak. Rasa macam nak lanjut lagi. Tuan-tuan mesti kata sambung lagi. Tapi Ustaz Zah kan selalu datang. Tuan-tuan, kita belum lagi memperkatakan buku tentang empat sahabat. Saya ucap terima kasih kepada empat khalifah. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz. Kerana malam ni pun banyak majlis ilmu. Tak pernahlah kita anjur satu majlis. Saya rasa penuh dengan cerita yang memberikan kita manfaat. Maaf cakap banyak lagi tadi. Tak apa. Cakap terlalu banyak ilmu. Sampai... Saya memang kalau ada tamu, saya suka dengar. Kan banyak benda kita dapat terbuka hati kita. Terutama tentang prinsip.
tentang perjuangan tadi kita belajar tentang apa ni tiga sahabat yang tak nak pergi berperang hanya kerana tarikan apa ni buah kurma tu. Macam sekarang perjuangan kita pula tak mau tinggal apalah benda, tak mau sertai semua benda demi Palestin ni kerana dunianya. Maka akhirnya kita takut dunia kita menjadi bertambah sempit kerana sifat kita yang mengutamakan kepentingan dunia daripada agama. Itu kita ambil paling penting. Terima kasih semua. Terima kasih pada Ustaz Datuk Razanang sudah datang. Dan nanti untuk buku kedua yang tuan-tuan lot jangan risau, tetap akan diperkatakan. Dan kita akan kerap bersama dengan Ustaz kerana saya ada cerita-cerita saya pada Palestin ini, kita ada cerita-cerita untuk meningkatkan tasawur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Video ini saya akan kekalkan dan kita akan pindahkan ke YouTube bagi rakan-rakan di YouTube. Amin amin ya rabbal alamin.